3, 2, 1. Diawali dengan pengibaran bendera STAR oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah, Banjarmasin Night Carnival dimulai dari titik 0 km Banjarmasin pada Sabtu malam. Pawai ini digelar dalam rangka menyemarakkan hari jadi Kota Banjarmasin ke-493 tahun yang diharapkan menjadi semakin mengenalkan potensi sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bidang pariwisata. Banjarmasin Night Carnival kali ini bertema daur ulang sebagai salah satu bagian mengelola sampah dan memelihara lingkungan. Bahwa kegiatan ini juga ada diikuti oleh peserta dari luar provinsi, dari Kalimantan Tengah. Nah, ini memang sesuai juga dengan harapan kita, nanti ini menjadi event regional Kalimantan. Nah, kita mengarah ke situ, harapan juga setelah itu tercapai akan menjadi salah satu event level nasional. Kalau bisa dua kali atau tiga kali lah dalam setahun event-event seperti ini, biar masyarakat Banjarmasin kan kayaknya ini kayaknya kekurangan apa itu namanya momen-momen yang kayak gini, Mas. Jadi kan supaya terhibur lah manusia untuk secara umumnya supaya terhibur. Selain peserta yang mengenakan busana-busana yang dibuat dari kombinasi berbagai bahan, termasuk bahan daur ulang seperti kertas koran, tikar pandan, dan lainnya, pawai ini juga dimeriahkan kehadiran peserta dengan busana adat Melayu Banjar, serta Dayak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Fadlia Zahari, Kompas TV, Banjarmasin.